ada hiking aja. Terus tadi terong yang saya goreng mau tak penyet ini. Kalau teman-teman gak ngasih makan kucing, cuci. Kalau makanan kucing teman-teman, mon petit tak kasih separuh. Lanjut, kita masak ya teman-teman. Pak bosnya ada di dalam lagi istirahat. Bos saya itu kemarin salah makan mungkin ya teman-teman. Jadi dari tadi pagi beliau itu makannya roti tawar saja karena perutnya nggak enak kayak gitu. Hari ini pun beliau tidak mau makan karena masih trauma kemarin perutnya sakit kayak gitu. Akan tetapi saya mau masak buat saya pengen goreng ikan asin, tak kasih tepung tadi sedikit. Terus saya mau nyambel ini tomat. Terus saya mau goreng terong aja, nanti mau tak penyet gitu ya. Makan terong. Bingung saya mau makan apa. Sekarang kita masak saja ya. Gak tahu kemarin bos saya itu salah makan. Kemarin tuh orang kantor itu beli mie kering gitu loh teman-teman. Dibilang mie goreng bukan sih. Maksudnya mie-nya itu direbus terus dikasih menu sayuran kayak gitulah. Tapi ya gak tahu kemarin itu kenapa bisa salah makan, bos saya juga nggak tahu kok bisa salah makan. Jadi saya itu mau masak buat saya sendiri saja ini. Tapi ya bosnya tak masakin sedikit nanti. Kasian. Tadi minum apa itu? Minum Vin orangnya. Jadi masaknya pakai olive oil saja, tak gorengin tahu. Goreng tahu pakai olive oil. Terus daging sapi teman-teman. Ini stick gitu ya. Nyambel. Sudah hiking aja. Terus tadi terong yang saya goreng mau tak penyet ini. Sudah hiking. Ini namanya lodeh terong. Nah, terus lembut. Terus sama ikan
asin. Wah, mantul. Sapinya juga udah matang, teman-teman. Ini saya gorengnya plain, enggak saya kasih garam. Ini ada. Sudah beres, teman-teman nih. Wah. Nasinya sudah matang juga. Sekarang saya mau nyuapin Mas Bosnya. Mau tak suapin sedikit dulu, teman-teman. Nanti kiranya perutnya enakan, disuapin lagi sedikit dulu ya. Mau tak kasih tahu. Nanti sekiranya enakan, mau tak suapin lagi kayak gitu. Udah. Terus sama daging sapinya yang ada lemaknya jangan dikasih. Jadi saya mau nyuapin bosnya dulu, nggak tak kasih sayur. Tadinya beliau itu nggak mau makan, teman-teman, takut soalnya nanti perutnya belum mau menerima. Mau tak masakin bubur nggak mau, tak mau tak masakin makanan yang maksudnya buat dia gitu nggak mau. Katanya mau makan nasi aja. Ya udah tak masakin tahu sama ini daging steak ini. Mudah-mudahan udah aman lah. Kemarin salah makan jadinya ya wis berantakan. Alhamdulillah. Bosnya mau makan, teman-teman. Sekarang giliran saya tak makan ya. Sekarang giliran nih saya mau makan sambal terong sama ikan asin. Abaikan baju saya yang berantakan ya. Soalnya saya sambil nyetrika tadi terus belum selesai nyetrikanya, saya masak dulu buat makan malam kayak gitu. Sudah. Lanjut kita makan sambal terong. Sekarang kita makan dulu ya, teman-teman, nih tumis kangkungnya. Mas Bosnya nggak saya kasih tadi, cuman saya kasih itu apa? Steak sama tahu. Sayurnya belum saya kasih. Itu tadi nyoba perutnya nerima apa enggak. Soalnya mau tak masakin bubur nggak mau, mau tak masakin yang lain pun nggak mau. Tadi juga mau saya suapin nggak mau, teman-teman. Nggak mau, katanya saya nggak mau makan dulu. Gak mau, tapi ternyata habis nih. Dagingnya tinggal 3 iris ini yang ada lemaknya, gak saya kasih. Nanti tak makan. Soalnya nanti berlemak banget juga kasihan nih. Saya pakai sambal terong tadi ya. Terongnya tak penyet-penyet, terus ini ada ikan asin, teman-teman. Ikan asinnya, kayaknya nanti mau nyetrika lagi, belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wakina ada benar, amin. Bismillah. Nih, sambal terong, teman-teman. Terong ungu, manis. Enak. Wah, tadi Mas Bos tuh lucu. Nah kan gak mau makan tapi tak paksa gitu loh. Terus tak suruh ngicipin daging sapinya. Aku gak mau makan daging dulu, nyam, nyam. Tapi ditelen. Terus tak suapin, nyam, nyam, aku gak mau, tapi ditelen kayak gitu terus-terusan. Lah aku ya ketawa lah, kamu gak mau tapi kok tak kunyah ditelen.
Lucu sekali ya. Enggak mau tapi dikunyah, ditelen. Terus makannya juga sampai habis. Cuman enggak tak kasih sayur. Cuman tak suapin tahu sama daging sapi aja. Enaknya tuh nyambel teman-teman. Menu kalian apa? Oh, sekarang lagi kupasan ya. Sekarang apa kemarin? Soalnya tadi anak saya yang cewek itu bilang gini, "Mama, aku makan kupat." Kayak gitu dikasih sama itu budenya. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya menambah, guys, menambah karena ada ikan asin. Separuh buat besok, diirit-irit makan ikan asin. Separuh buat besok, nanti kalau dihabisin besok nggak ada. Nih. Sekarang menikmati makanan dulu pakai ikan asin. Sayur kangkung tak makan dewe, sambel makan dewe. Kenyang. Alhamdulillah. Saya sampai nambah teman-teman. Gara-gara sambal terong, ikan asin dan tumis kangkung. Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Nambel terong, ikan asin, tumis kangkung. Nikmat luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Saya tadi sampai nambah loh. Ya sudah teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Saya keringetan.